Oleh informasi pertama di Lensa Indonesia Malam, pemirsa, hujan yang terus mengguyur wilayah Sumatera mengakibatkan ratusan rumah warga di Kecamatan Siabu Mandailing Natal, Sumatera Utara terendam banjir. Banjir juga mengakibatkan akses jalan penghubung Provinsi Sumatera Utara dengan Sumatera Barat lumpuh total. Akibatnya, puluhan kendaraan roda empat tidak dapat melintas. Banjir yang meredam pemukiman warga ini terjadi di kecamatan Siabu, Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara. Penyebab banjir karena meluapnya sungai Aik Sipuruk, usai hujan deras mengguyur wilayah Sumatera. Akibatnya korban banjir terisolir, mereka hanya bisa bertahan di rumah dan sebagian mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Kalau rumah yang kena, mungkin daerah paling gimana ya bilangnya daerah paling parah paling ujung uh, paling paling sana karena uh, rumah di sana dekat sama apa sih pembuangan air gitu uh -uh. saat ini jalur penghubung provinsi yang terendam banjir hanya bisa dilalui oleh kendaraan besar seperti truk sedangkan kendaraan roda empat lainnya jenis minibus harus menunggu hingga banjir surut dari Mandailing Natal Sumatera Utara Wahyu Maulana, RTV